Ya, halo teman-teman, balik lagi bersama saya di YouTube saya. Dan kali ini hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Kali ini saya sedang berada di terminal lebih panjang. Kalau lihat-lihat sekarang udah banyak mobil yang operasi ya. Dari MGI tujuan Kampung Rambutan, Prima Jasa tujuan Tanjung Priok, Prima Jasa Lebak Bulus, Prima Jasa Kalideres, itu juga ada Asli Prima Bandung Merak. Ini ada Hiba Putra tujuan Sukabumi, sebelahnya MGI tujuan Sukabumi. Ada Merdeka tujuan Bandung Bogor, MGI Bandung Depok, MGI Bandung Lewiliang, sebelah sana Prima Jasa Bekasi Bandung. Situasi terminal saat ini udah agak lumayan rame ya. Beberapa bus yang tujuan Jakarta udah pada operasi, ada jalan. Itu Prima Jasa Bandung Bekasi menuju jalur pemberangkatan. Untuk saat ini persyaratan udah bebas ya. Udah ya, kalau ada lebih bagus, kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Menurut kru-krunya tadi yang saya tanya ya. Kalau ada lebih bagus, kalau tidak ada juga nggak apa-apa. Sekarang udah nggak terlalu ribet. Yang tujuan Jakarta ya, MGI Kampung Rambutan, Bandung Lebak Bulus, dan Bandung Kalideres. Masih satu lagi yang belum operasi, tinggal ke Cililitan yang belum ada. MGI Bandung Depok menuju ke shelter jalur pemberangkatan. MGI Bandung Lewiliang.
GI Bandung, Lewiliangnya take off. Siapa yang keluar dari terminal? Asli prima, ngetem dulu di dekat pintu keluar Bandung Merak. Prima Jasa Bandung Tanjung Priok take off keluar dari terminal. Belakangnya asli prima, ada Prima Jasa Bandung Lebak Bulus. Prima Jasa Bandung Cikarang. Cikarang Purwakarta Bandung Karawang Cikopo Sadang. Take off berangkat dari Cikarang. Prima Jasa Bandung Lebak Bulus. Belakangnya ada Prima Jasa Bandung Bekasi.
Bandung Kalideres,